pasar baru jadi, baru guys ya, saya belum di tempat. Saya kurang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur sobat desa Blora dimanapun berada. Pagi ini mau mengajak teman-teman sobat desa Blora melihat pasar tradisional di Kecamatan Ngawen ya guys. Di pagi hari di waktu hujan seperti ini, seperti apa sekitar pasar Ngawen dan dalamnya seperti apa ya, kalau gerimis-gerimis seperti ini, biar teman-teman bisa tahu ya keadaan sekitar pasar tradisional di Ngawen. Pak, jadi skip-skip, diikutin terus videonya. Dalam pasar sebelah utara terlihat sudah rapet guys ya atasnya, karena pasarnya sudah bagus di dalam ya, nggak kehujanan kalau dalam seperti ini ya, aman kalau di dalam guys ya. Kita coba melihat yang lain dan pinggir-pinggirnya nanti ya, seperti apakah ya penjualnya ya. Ini agak sepi ya, yang bagian timur pasar Ngawen ya guys ya. Seperti inilah suasananya. Ini aman, nggak kehujanan, sudah bagus ya. Ini pasar baru jadi, baru guys ya, saya belum ditempatin ya, belum diresmikan mungkin ya guys ya. Bagus ini guys, baru jadi ya, pasar Ngawen sebelah timur pojok lor.
bahkan pisang ini gitu. Ya barat pasar Ngawen banyak yang bocor ini gitu. Makanan snack, makanan desa ini guys ya. Getuk gemblong, gendar, sempuro guys ya. Jen-jen cocok makan seperti itu ya guys. Itu gendar guys yang panjang-panjang ya. Suasana pasar Ngawen guys ya, di pagi hari waktu hujan ya, banyak penjual yang di luar yang agak kerepotan ya karena hujanan, yang lapak-lapak pinggir jalan. Seperti inilah suasananya di Kecamatan Ngawen, pasar tradisional. Semoga didukung terus channel ini, selalu dukungannya di like, komen, share, dan subscribe channel Sopan di Soblura, depan semakin berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang penting saya dan dulur Sopan di Soblura dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua urusannya, dilancarkan semua rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.